Raja Galuh merupakan kecamatan di Majalengka yang cukup dekat dengan Gunung Ciremai, atau bisa disebut daerah kaki Gunung Ciremai. Maka tak heran bila begitu banyak destinasi wisata di kecamatan Raja Galuh ini. Salah satunya adalah wisata Embung Ciranca. Embung Ciranca masuk wilayah administrasi Desa Teja. Walaupun Embung Ciranca ini tergolong wisata baru, namun wisata ini cukup mempesona bagi pecinta suasana alam. Wisata ini menyuguhkan suasana yang masih asri dan udara sejuk khas pegunungan. Di sekeliling embung ini juga bisa dipakai jogging. Selain itu, wisata ini sewaktu-waktu bisa digunakan untuk perlombaan memancing. Ada juga kolam kecil yang menyerupai irigasi, bisa dipakai untuk berenang. Airnya sangatlah jernih karena langsung dari mata air pegunungan, yaitu mata air tutupan. Begitulah warga sekitar menyebut mata air ini. Dan tentunya masih banyak lagi fasilitas di wisata ini yang cocok bagi kaula muda. Tiket untuk masuk wisata Embung Ciranca sangatlah terjangkau sekali, yaitu Rp5.000 saja.